Ini adalah hasil resmi dari lab, dari dinas terkait, ya. Dinyatakan tadi ini sudah jelas negatif, ya. Artinya bukan daging tikus. Oleh karena itu, ya, masyarakat Karawang, ya, sudah bisa lega, ya, tidak perlu khawatir ataupun ragu-ragu bahwa yang sempat viral itu adalah bukan daging tikus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!